Beragam produk inovatif dihadirkan setiap produsen dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024. Salah satunya adalah produk ban yang berdaya tahan unggul dalam kondisi jalan basah serta efisiensi bahan bakar. Event GIAS 2024 menjadi ajang debut publik bagi produk baru Brixton Indonesia, yaitu Brixton Dowler A T002. Produk ini memiliki keunggulan daya tahan, handling dalam kondisi jalan basah, serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dalam event ini, konsumen setiap Brixton bisa mendapatkan potongan harga hingga 30% untuk pembelian ban, serta gratis biaya pemasangan, balancing, nitrogen, dan tire valve, serta diskon spuring 25%. Secara tiap tahunnya kami itu melakukan inovasi-inovasi baru sehingga tentunya ban ini bukan hanya mengantarkan passenger kita dari A ke B, tapi juga bagaimana bisa membuat efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan juga karbon gas buang yang lebih efisien begitu ya. Jadi kepada teknologi kali ini pun juga ini yang kita perkenalkan dengan Enlighten dan akan terus-menerus kita lakukan. Selain itu pula dari segi safety-nya, kita Brixton memiliki standar sebenarnya yang bisa kita katakan lebih tinggi atau lebih ketat dibandingkan SNI dan juga Japan Association punya standar JATMA kita sebutnya. Berbeda dari tahun sebelumnya, GIAS kali ini berdekatan dengan penyelenggaraan kompetisi e-motorsport Brixton Rival Race to the Top hasil kerjasama Brixton dengan Forza Motor Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.